Malaikat pun tanya orang pada mahsyar, lama mana dia mau hidup atas dunia mula? Lama mana? Lalu kata orang di pada mahsyar ni, nah, antara zuhur temu asar. Tu. Ni. Zuhur nak jumpa asar mata, tu hidup atas dunia mula. Super dengan zuhur nak jumpa asar tu. Okey lama mana? Nak banding dengan kehidupan akhirat ni, Allah lama. Nah, jauh perjalanan ni. Nah. Dia mau lagi gimana? Dia mau lagi gimana tu? Nah, lain daripada taat kepada Allah, lagi mana lagi? Tu dah. Nak selamat di hari akhirat. Nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat. Jalan mana lagi? Lain daripada jalan agama. Nah, kita nak tupai kepada Allah. Lain daripada kita taat kepada Allah, mana lagi jalan? Tak ada dah. Hanya satu jalan jua. Nah, jalan taat tu he, so jalan tu. Tu lah. Tak lalu kok jalan ni tak ada. Habis. Habis jalan dah. Dan dengan apa bekal kau? Tak jelas sikit situ tu dah. Dengan apa bekal kau? Huruf kah tu tak jelas. Dengan bekal apa yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh? Kita nak jalan jauh, bekal apa? Gapo perjalanan kita yang sangat jauh tu? Tanda sikit. Yakni perjalanan selepas mati dari alam barzakh ke negeri syurga. Gitu. Dalam perjalanan kita yang sangat jauh, mana perjalanan jauh? Iaitu selepas kita mati dari alam barzakh ke syurga. Oh, jauh tu. Ini bukan bagi dekat, bukan bagi dekat dek. Oh, dunia ni semeta sangat ceritanya. 60 tahun. 70 tahun umur, meta. Ini semeta dunia ni. Tubuh kita berasa lama kat leh dah. Umur berapa demo? 85. Panjang umur demo. Padahal semeta sangat ada. Nah, kita tengok tu nenek kita mati dah. Umur berapa? Tu nenek kita. Gecek di Batu Nisan dia, 60 tahun. Umur tu nenek kita. Dia mati dah duduk alih kubur lama mana? 100 tahun dah mati. Oh, lama duduk alih kubur lagi. Ni. Tu. Panjang umur ratuk tu 100 tahun umur ratuk tu. Dah. Kita tengok di kubur lu panjang umur ratuk ni 100 tahun. Iyalah 100 tahun dia duduk atas dunia. Dia mati tu lama mana dah? Dia mati. Oh, mati tahun bila ni? Ocek tengok lah 200 tahun dah mati kubur lama ni. Dia duduk alih kubur tu lama pada dia hidup. Mana panjang umur ni? Panjang umur 100. Apa panjang umur alih kubur ni lagi? Ni ni. Alih kubur ni 200 tahun dah. Ni. Atas dunia baru 100 tahun. Di mana panjang umur? Nu jauh perjalanan ni. Dunia ni dekat perjalanan ni. Nah, daripada rahim mak kepada kubur tu perjalanan dunia, daripada keluar daripada rahim mak kita sampai ke kubur tu lah. Kadang-kadang kita mati tu mak kita tak ada lagi. Anak mati dulu dekat dekat nah. Mak kita tak ada mati pun mak kita, kita mati dah dekat ceh dekat. Hok jauh ngerti mana ni perjalanan sangat jauh. Dari alam barzah mula pada kita mati. Mula kita mati itu beralih alam, pergi ke alam barzah, alam pemisuh. Pemisuh antara dunia dengan akhirat. Kita duduk tengah tu. Dunia pun duduk, akhirat pun duduk lagi. Akhirat tu tunggu kiamat tu dulu. Ni tak kiamat lagi. Duduk tengah tu, tunggu. Oh, di alam barzah lama mana tu, tunggu. Umat Nabi Adam, anak Nabi Adam tu, Qabil Habil tu, mati. Lama mana dah? Tak kiamat-kiamat lagi. Duduk di alam barzah. Berapa ribu tahun dah? Kata setengah. Orang kaji sejarah tu. Jarak zaman Nabi Adam dengan kita ni 7,000 tahun hingga 8,000 tahun. Satu pandangnya lah. Ada kata 70,000 pun ada.
macam-macam lah pandangnya kajian dia tu. Kita ambil hak pendek. Hak pendek kata jarak kita dengan Nabi Adam ni dalam 8000 tahun. Anak Nabi Adam tu Qabil Habil tu mati tu duduk di alam barzah 8000 tahun tu. Tak jumpa-jumpa dengan akhirat lagi. Allah panjang perjalanan ni. Di alam barzah pas bukan duduk saja tu, bukan duduk atas duduk menunggu dak. Nah, alam barzah tu nah, imma raudatan min riyadil jinan, sama ada salah satu daripada tami syurga, au hufratan min hufarin niran, ataupun salah satu lubang daripada lubang neraka. Nah, duduk saja itu tak apa juga 8000 tahun tu. Nah ni. Tapi duduk kena bakar dah boleh-boleh. Tidak. Kalau ahli maksiat, kalau orang yang taat tu duduk dalam salah satu daripada kebun syurga. Tahir sikit, hingga sikit. Tapi lama, 8000 tahun nunggu. Tak sudah-sudah. Tak kiamat-kiamat aja. Kita hidup atas dunia ni, minta jangan kiamat lagi. Nenek, tak puas jalan lagi atas dunia, minta lambat lagi kiamat. Dia mau duduk ala kubur ni, minta kiamat cepat-cepat. Lama ni duduk ala kubur, 3000 tahun dah kita ni. Duduk nunggu, tak ada putusnya lagi ni. Nah, tu dia. Lepas tu jauh, tu baru di alam barzah baru tu. Berapa ribu tahun dah. Bakit pula di pada mahsyar pula. Bakit pada mahsyar pula. Lama pula beribu-ribu tahun pula bangkit tu. Nah, tak ada arus nak buat. Nak tunggu hisap sore-sore. Nak tunggu dipanggil hisap tu sore-sore tu. Allah gilir kita bila tahu. Nah, umat Nabi lain ramai lagi. Umat dulu-dulu ramai lagi. Gilir kita bila tahu. Nah, nak hisap. Bila sudah dihisap pulak, meniti pulak titiang sirat tu pulak. Nah, pas kalau jika ditakdirkan dia tak ahli neraka, jatuh dia ke dalam neraka, berapa ribu tahun pulak nak bakar dalam tu, nak boleh ke masuk syurga. Kalau orang beriman, orang beriman ya ahli maksiat tu ya tidak apa, jatuh neraka Allah berapa ribu tahun pulak nak duduk dalam tu. Nah, nunggu alam barzah tu 5000 tahun dah. Nah, nunggu di alam barzah. Lepas tu pulak di padang mahsyar tu beribu tahun pulak nunggu hisap sore-sore. Jatuh neraka pulak ribu-ribu tahun pulak. Nah, tu atas perjalanan ni sangat jauh. Nah, kita hidup atas dunia 60 tahun 70 tahun Allah pendek masa pendek. Tu munasabah tu bila malaikat tanya kepada orang di padang mahsyar. Malaikat tanya, lama mana dia mau hidup atas dunia mula? Malaikat tanya. Orang hidup pada mahsyar tu lama dah. Nah, hok mari daripada alam barzah ni lagi. Lama dah. Malaikat pun tanya orang pada mahsyar, lama mana dia mau hidup atas dunia mula? Lama mana? Lalu kata orang di padang mahsyar ni, nah, antara zuhur temu asar. Tu. Ni. Zuhur nak jumpa asar meta, tu hidup atas dunia mula. Supurnya zuhur nak jumpa asar tu. Okey lama mana? Nak banding dengan kehidupan akhirat ni Allah lama. Nah, jauh perjalanan ni. Nah. Maka dengan apa bekal kita berharap di dalam perjalanan kita sangat jauh. Nah ni, adahlah jalan jauh bekal bekal ke apa bekal? Bekal tak ada tak ada bekal pula dah. Kalau jalan jauh bekal cukup tak apa. Ni bekal pula tak ada. Itu sebagai nasihat, sebagai peringatan kepada diri kita lah tu. Nah, semangat untuk kita ngaji, untuk kita beramal. Kemudian panjang lagi tu nasihat ayah D kita ni. Tu kita tengok semula. Tumma qalal musannif rahimahullah, dan dengan apa bekal kah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa. Wallahu ta'ala.